Alhamdulillah. Ah, makasih ah THR-nya. Pak, itu Dede. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Malam yang tentunya membuat kita semua pada penasaran karena sedari tadi rupanya mereka berdua yakni Lesti dan Bilar udah ketemuan. Selesai Rizky Billar mengantarkan si Derry. Wow. Atau si Derry ikut seusai pemotretan. Hal tersebut terindikasi dari unggahan Ari Lobster yang mengungkapkan bahwa demi acara malam hari ini rupanya Dede Lesti sampai libur di lidah. Hari ini kita libur ya. Wah, jadi penasaran karena seharusnya Dede Lesti hari ini, malam ini, jadi dia menjadi juri konser top 28 pada ya 9 Mei 2021 malam ini. Namun rupanya dia memilih libur dan ketemuan dengan si doi. Hal itu terungkap nyata dari unggahan ya IGS dari kakak Bilar, Bobby Suarez, yang mengungkapkan bahwa dia berada di rumah Lesti. Benarkah mereka mengadakan pertemuan keluarga ataukah hal tersebut merupakan lamaran yang diadakan secara diam-diam sampai Dede Lesti harus libur dari acaranya? Benarkah demikian atau season persiapan menuju hari bahagia pertemuan antara dua keluarga sehingga mengharuskan Rizky Billar dan Dede Lesti libur dari acara mereka masing-masing? Lihatlah plat nomor mereka sama dengan yang diungkapkan di unggahan Bobby Suarez. Wow, lihatlah Bobby Suarez yang mengemasnya. Sebenarnya kita jadi security ya guys. Security. Ya, ulah Bobby Suarez kakak Rizky Billar ini nyatanya menguak cerita dan perjalanan di malam hari ini yang so pasti udah bikin kita sedari awal penasaran dengan mobil yang ada di belakang Bobby dan juga rumah siapakah rumah itu? Ya, rumah si Dede Lesti tentunya. Makanya kita semua pada seneng pada demen akan multivitamin di malam hari ini yang tentunya dipersembahkan oleh Lesti dan Bilar untuk kita semua. Walaupun memang dalam unggahan Rizky Billar dan Lesti sendiri tak ada satupun yang mengungkapkan keberadaan mereka. Seakan mereka bergerak di bawah, bergerak yang tanpa diketahui siapa saja. Tetapi nyatanya hal itu terungkap dari unggahan si kakak Billar yang tentu hal itu mengembirakan kita semua yang pada udah gak sabar sedari tadi menunggu kebersamaan Lesti dan Billar. Wow, sungguh bikin kita semua seneng dan baper melihat tidukan di malam hari ini. Unggahan dan klu-klu yang dipersembahkan oleh Bobby Suarez sukses membuat kita semua bahagia nyampe guling-guling guys, karena tentunya mereka main silaturahim secara kekeluargaan atau mereka bermunajat demi suksesnya acara yang sebentar lagi akan digagas, yakni pernikahan Lesti dan Billar yang udah kita tunggu bareng-bareng. Tentu tak hanya kita, tapi Lesti dan Billar sendiri sudah gak sabar untuk segera menjalani
kehidupan sebagai suami istri. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar keseruan Lesti dan Bila kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton, tapi jangan lupa like, komentar agar tambah seru malam penuh vitamin di hari ini. Terima kasih. Yuk, bye-bye.